Hai bro, jumpa lagi di channel J Agaronger. Masih tentang seputar TG ya bro. Kali ini aku akan mereview sebuah TG mewah bro. Ini adalah Jia Dioni Qinlong. Nah, sarungnya seperti ini ya bro. Kita lihat di dalamnya. Ini adalah Jia Dioni keluarga Fumo ya. Penampakannya seperti ini bro. Seperti biasa, Fumo didominasi dengan warna orange ya. Nah, ini di ukuran 63, di ukuran 630 cm. Cakep ya bro, kayak jus jeruk. Ini bro, ada gambar naga juga di sini ya. Tuh. Jia Dioni Qinlong, ini TG mewah bro. Tapi sebelum lanjut, kita seperti biasa ya, kita ukur dulu ya bro. Mulai dari panjang tertutup, Jia Dioni Qinlong 63, panjang tertutupnya 121 cm. Kita ukur diameter bonggol ya. Diameter bonggol seperti biasa, mulai dari 0 di ukuran milimeter. Diameter bonggolnya Jia Dioni Qinlong 63 ini kecil banget bro. Yang suka slim oke ya pakai Qinlong ya. 20,4 mm bro. Ukur diameter ujungnya. Diameter ujung Jia Dioni Qinlong 63. Ujungnya 1,1 mili bro. 1,1 mili. Kalau dilihat dari diameternya ya bro, ini TG medium hard ya. Coba kita lihat ntar lagi actionnya seperti apa. Tapi sebelum kita lanjut bro, saya selesaikan untuk timbang dulu ya bro. Yuk kita timbang dulu bro. Oke, kita timbang Jia Dioni Qinlong 63 lengkap dengan tutup atas bawahnya. Beratnya 86 gram, 286 gram. Coba kita buka tutupnya ya. Buka tutup atas bawah Jia Dioni Qinlong 63, berapakah beratnya tanpa tutup? 228 gram. Yuk bro, lanjut bro. Barusan sudah kita timbang bareng ya bro ya. Beratnya lengkap dengan tutup atas bawah sekitar 280 gram dan tanpa tutup sekitar 220 gram. Untuk TG ukuran 630 cm ini TG ringan ya. Apalagi speknya untuk mancing garong, tentunya medium hard ke atas ya. Kalau medium sudah susah, digunakannya juga udah susah ya bro ya. Ini TG punya Om Eko Prasetyo, bakul TG Uleri. Mantap TG-nya Om Eko ya, keren. Cakep juga. Jia Dioni Qinlong, ini keluarga Fumo ya. Ini keluarga Fumo. Jadi diameternya juga kecil. Kita lihat ya bro, actionnya seperti apa bro. Kata Om Eko nih TG mantep, katanya dia bilang gitu ya. Nyaman digunakan, memang yang kita cari nyaman ya bro. Untuk masalah kekuatan, masalah action, kita bisa menyesuaikan. Yang terpenting itu nyaman bro. Dalam artian kata nyaman itu tentunya memanjakan penggunanya ya bro ya. Nomor satu tidak berat. Kedua meknya sip bro. Dipegang beda ya, TG enak itu beda bro. Di sini semua review tanpa rekayasa ya bro ya. Nggak ada yang dibuat-buat. Jadi kalau TG itu memang enak digunakan ya padanya. Lumayan ya, mantep ya. TG ini speknya medium hard, 1, 2, 3 ruas dari belakang. Nggak gerak ya, diayun nggak gerak. Bisa diperkirakan actionnya fast taper. Dibuat gentak lumayan ya. Untuk garong-garong ringan, TG ini mantep bro.
Kalau masalah kekuatan, kalau produk Johnny biasanya sudah dengan kualitas karbon yang bagus ya. Cuma tinggal kita menyesuaikan saja. Pada saat flex, yang harus kita jaga adalah sudut. Itu harus. Oke bro ya, oke banget bro. Untuk harganya TG ini sekitar 1,3 sampai 1,4 kata Omeko begitu kemarin ya. Cakep ya, kayak jus jeruk warnanya. mantap. Tapi memang seri Fumo itu identik dengan warna orange bro ya. Langsung saja ya bro, kita tes angkat beban seperti apa actionnya ini ya. Kita lihat langsung di halaman, yuk bro. Langsung saja kita tes angkat beban. Kita lihat ya lengkungannya seperti apa. Ya, dia unikin long 630 cm. Tes 500 mili ya. Simak lengkungannya bro. Ya, dia unikin long 63. Simak lengkungannya bro. Mantap. Barusan sudah saya tes angkat beban, ternyata TG ini lumayan ya powernya ya. Tadi saya tes angkat beban sekitar 500 mili air ya, 500 mililiter ya. Kalau ditimbang beratnya mungkin sekitar setengah kilo itu bro. Mantap ya bro ya. Ringan, medium hard, untuk garong oke. Kalau untuk di danau mungkin juga oke nih ya, di waduk yang luas oke ya, karena dia ringan bro. Ringan banget TG ini. Kita lihat isi di dalamnya ya bro, seperti apakah dia Dionikin Long ini. Kita lihat dari belakang dulu. Tutupnya gini ya, ada seal, ada karet di sini bro. Ini supaya nggak ceket, nggak mudah macet tutup belakangnya ya. Seperti biasa bro, batikan apa ya, ciri khas seri Fumo ya, warna orange. Kita lihat ketebalan blank dari sisi belakang, lumayan ya bro ya. Jumlah ruasnya yang 63 berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas seperti ini bro, ruas-ruasnya ya bro. Keren ya bro ya, cakep bro. Setiap ruasnya juga ada nomor seri ya bro ya, cakep. Dan ujungnya sudah menggunakan ujung hulu, nggak ada kalau TG macam ini sudah nggak mungkin pakai solid ya. Ini hulu. Kita lihat dari bagian depan ya, bagian depan. Oh, setiap ujung-ujung ruasnya ada cat putih ya. Kalau tipnya sudah tidak menggunakan rolling tip ya, tapi ini tali kevlar ini bagus ini ya. Ini kecil tapi kuat ini. Beda ya bro, nggak kayak yang coklat-coklat biasanya itu. Asik ya. Tiap ujung-ujung ruasnya ada cat warna putih. Karbonnya juga hitam, legam ya. Keren bro, keren. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung di kolom komentar atau bisa japri saya di nomor di bawah ini ya. Silahkan kapan saja bro. Paling enak itu telepon bro, jangan chat, telepon aja nggak apa-apa bro, telepon WA. Sekian dulu ya bro, review saya tentang TG Gia Dioni Kinlong 630 cm. Terima kasih Om Eko. Bila ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, bisa japri ya bro ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel JA Garonger. Sampai jumpa lagi bro.